Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Hartas Agung Setiawan, NPM 19-12-10-56, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Bandar Lampung. Di video kali ini gue bakal mereview buku tentang narkoba yang berjudul Katanya Darurat, yang dimana buku ini akan membahas tentang Indonesia Gawat Darurat Narkoba yang merupakan karya dari Hinca IP Panjaitan 13. Oke, di video kali ini gue gak sendirian, karena gue bakal ditemenin oleh teman gue yang bernama... Hai, kenalin, nama gue Bakti Kim. Oke, sebelum gue review buku ini, ada baiknya kalau mengenal lebih dalam siapa sih Hinca IP Panjaitan itu? Nah, emang Hinca IP Panjaitan itu siapa? Oke, Bapak Hinca IP Panjaitan ini adalah merupakan salah satu politikus Indonesia dan beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sejak 2015. Hinca juga pernah menjabat sebagai Ketua LPP Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat serta menjadi anggota Komite Konferensi Penjaringan Calon Presiden Partai Demokrat. Dan sekarang ia merupakan anggota DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Oke, tadi kan gue udah kenal tuh siapa sih Bapak Hinca IP Panjaitan. Oh, iya. Nah, sebelum gue mau baca buku ini, tentunya kan buku itu ada kelebihan dan kekurangan. Oke. Coba sih tolong jelasin ke gue kelebihan sama kekurangan buku itu apa? Oke. Nah, gue juga harus ngejelasin nih apa aja kelemahan dan kelebihan buku ini. Jadi, kelebihan buku ini dilengkapi biografi penulis dan buku ini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Dan kekurangan buku ini hanya membahas narkoba sekitar Sumatera Utara. Gitu. Oke, tadi kan gue udah tahu nih kekurangan dan kelebihan dari buku itu sendiri apa. Oke. Nah, kalau sekarang nih misalkan gue baca buku ini, manfaat yang bisa gue dapat ketika gue baca buku itu apa? Tentunya banyak banget manfaat yang bisa lo dapat kalau lo baca buku ini. Yang pertama, pastinya nambah wawasan. Kedua, lo bakal kenal dengan Hinca IP Panjaitan. Ketiga, lo bakal tahu seberapa bahayanya narkoba. Wah, gila. Berarti banyak banget ya manfaat yang bisa gue dapat ketika gue baca buku ini. Betul. Nah, terus kayak misalkan sekarang gue udah mulai tertarik nih untuk baca buku ini. Terus kalau misalkan gue mau beli buku ini tuh bisa di mana? Oke. Lo bisa beli buku ini di toko buku terdekat di kota lo, seperti Gramedia dan Pajar Agung. Terus kalau untuk harganya sendiri berapa kan? Karena kita tuh kalangan mahasiswa, biasanya kan banyak dari kalangan mahasiswa itu mau beli buku itu kayak mikirin pertama itu pasti harga dulu. Jadi harganya berapa? Harganya cukup terjangkau, harganya cuma Rp65.000. Oke, jadi tujuan Bapak Hinca IP Panjaitan itu buat buku ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi tujuan Bapak Hinca IP Panjaitan bikin buku ini adalah sebagai laporan pertanggungjawaban beliau kepada publik. Buku ini juga bercerita tentang rekam jejak dan apa yang ditemukan Hinca IP Panjaitan 13 di lapangan sebagai anggota DPR RI. Dari sekian banyak soal di Komisi 3, Hinca konsentrasi pada satu isu, yaitu narkoba. Wah, berarti Bapak Hinca IP Panjaitan itu sendiri fokus banget dengan masalah namanya narkoba. Betul. Jadi lo udah paham ya dengan buku ini? Oke, gue sangat paham banget. Oke, cukup sekian review buku kali ini. Gue tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang gue ingat dari buku ini, yaitu quotes-nya. Ia membuat yang sebelumnya hidup menjadi tak bernyawa. Ia yang membuat kita kini meratap dengan beban. Para korban merintih dengan lirih, berusaha lari, tapi langkah tak pasti, dan akhirnya berujung mati. Perkenalkan, dia yang bernama narkoba.